Nomor B 30 garis miring MTS titik 17 titik 26 titik 13 garis miring PP titik 00 titik 5 garis miring 6 garis miring 2020 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2019-2020 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 Hulu Sungai Tengah, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 Hulu Sungai Tengah tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2019-2020. Satu, menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2019-2020 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wawai Gardu pada tanggal 5 Juni 2020 Kepala Madrasah Mas Ripani SPDE MPD NIP 1975-04-25-2005-011-004 lampiran keputusan Kepala MTSN 13 Hulu Sungai Tengah nomor B 30 garis miring MTS titik 17 titik 6 titik 13 garis miring PP titik 00 titik 5 garis miring 6 garis miring 2020 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2019-2020 peserta didik yang dinyatakan lulus pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 Hulu Sungai Tengah tahun pelajaran 2019-2020 nomor nama 1 Desi Imelia Putri, 2 Elia Mahbuba, 3 Ermawati, 4 Hildawati, 5 Muhammad Iman Madani, 6 Muhammad Lutfi Ansari, 7 Muhammad Rifki Hidayat, 8 Marhamah, 9 Maulida, 10 Mela, 11 Muhammad Firdi Faiza, 12 Muhammad Nufal Aryani, 13 Muhammad Fitri, 14 Muhammad Rizki Hidayat, 15 Nur Mida Agustina, 16 Nur Hayati, 17 Raihan Nofrizia Pratama, 18 Risma Sri Astuti, 19 Siti Rahman, 20 Sri Hartati, 21 Sri Nur Rahmawati, 22 Yulanda, 23 Yulida Eriani, Kepala Madrasah Mas Ripani SPDI Impiri, TIP 1975-0425-2005-011-004. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi hari ini adalah pengumuman kelulusan Tsanawiyah MTSN 13 tahun 2019-2010 dan dinyatakan lulus 100% guys. Saya secara pribadi mengucapkan selamat bagi kelulusan siswa MTSN 13 Hulu Sungai Tengah.
semoga saja hari ini hari yang paling berkesan untuk siswa-siswi MTSN 13 Barabai, di mana pada saat ini kita masih dalam situasi pandemi corona. Semoga saja corona ini semakin hari semakin menghilang ya. Dan inilah guys kondisi ya, ini bapak matematika guys, kondisi sekolah MTSN 13 berapa guys. Yang guys. Ini perwakilan siswanya guys, perwakilan siswa untuk sumpah kelulusan. Dan perlu diketahui ya guys, ini tetap menyesuaikan protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker, yang menggunakan masker dan menjaga jarak ya sekitar 5 berapa meter lah gitu guys ya. Dan ini adalah di depan aku guru bahasa Inggris Bapak Yudi namanya, dan itu baju oreng kepala sekolah, itu guru-guru dan staffnya. Dan siswa saat ini menggunakan sasirangan guys, kain khas Kalimantan Selatan dipadukan dengan kerudung coklat dan rok coklat. Kita lihat ya guys. Hari ini adalah hari dengan nilai tertinggi pada ujian akhir madrasah berstandar nasional. Silakan kembali ke tempat. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Dan bagi kalian ya yang hari ini juga melakukan pengumuman kelulusan siswa-siswi serentak di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat bagi kelulusannya dan silakan melanjutkan sekolah kalian ke jenjang berikutnya. Baik itu SMK maupun Madrasah Aliyah dan pesantren kalau pengen melanjutkan. Sekian ya guys kabar dari aku, dan acaranya sudah ditutup ya guys. Di kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 13 Sulawesi Tengah tahun pelajaran 2019-2020, kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Yang lainnya silakan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.